terkejut, memang tak sangka terkejut. Memang yalah, kan suasana kan, suasana ramai beli semua kan. Dan bahagian kami pula sebagai peniaga ni, bahagian kita orang sebenarnya sebagai peniaga. Nah, tak nak kita kena redo lah, tu je saya boleh cakap. Lebih saya tak boleh cakap, memang dah tertulis kan. Memanglah terjejas. Ini bau sikit, tapi esok-esok kita tak tahu. Ini bau sikit, pasal esok-esok kita tak tahu. Memang ada juga fikir macam tu kan. Ajar ke macam mana-mana ke online ni kan. Ada juga fikir macam tu kan. Ada juga fikir. Tapi lah, itulah kena belajar lah bang. Sebab tak, memang tak tahu. Bukan nak besok kata tipu lah, tak tahu. Memang tak tahu. Nak online-online ni memang tahu. Kasih kat WhatsApp tahu. WhatsApp nak order boleh. Pandai. Semangat tu lah saya cakap. Semangat saya tu kalau dah tak ada jalan. Memang dah sampai PKP sampai bulan 12. Saya cakap tu serang. Memang jalan terakhir. Bawa bakul. Bawa motor. Seorang kan. Seorang pergi setiap rumah. Jangan lebih daripada 10 km. Sebab PKP. So dia punya tu pun efek. So boss decide untuk berhentikan kita orang lah. Sebab memang tak ada apa-apa kan. Tak ada hitam putih. Agreement pekerjaan tak ada. So jadi macam tu lah. Jadi macam menganggur lah. Dengan adik pun sama, menganggur masa tu. Duduk je rumah. Masa tu PKP fasa pertama. Fasa kedua, kita orang memang just duduk kat rumah. Makan, tidur. Makan, tidur sampai dah rasa macam nak kurang waras jugalah. Sebab kita dah biasa bekerja, dah biasa bergerak. So, efek jugalah. Macam tu. Efek lah. Dari segi pendapatan memang efek. Sangat efek. Pernah kita orang sampai satu tahap tu makan bubur kosong je. Dua hari Dua hari berturut-turut. Kita orang makan cuma makan bubur kosong aja. Tanpa ada apa-apa lauk. Tu tercetusnya idea sebab masa tu duduk kat rumah PKP kan. Tak buat apa-apa kat rumah. So masa tu dapat bantuan apa BPN kan. So fikir kalau kata duit tu tak buat apa-apa memang akan habis. So jadi come out dengan idea ni lah. Sebab benda ni sebenarnya idea tu dah lama ada. Cuma masa tu kekurangan modal. Maksudnya tak ada modal lah. Sebab benda ni nak jalan pun nak perlukan modal lah. Kan? Masa tu dapat BPN, decide untuk buat. Also just macam terus on the spot je buat macam tu. Kita buat grup WhatsApp, kita invite, share-share dengan kawan-kawan. Mula-mula share dengan kawan-kawan je. And then first order yang pertama pun cuma 8 order je, 8 set, 8 rumah je bermula. Bermula dengan 8 rumah. So hari ke hari tu dia increase lah. Dia semakin meningkat. Mungkin sebelum ni kalau dalam satu hari lah ya, mungkin hari Sabtu dan Ahad macam tu ya. Mungkin kita boleh mencapai jualan sehingga satu hari dalam 5,000 ringgit macam tu untuk hari Sabtu atau Ahad lah. Tetapi untuk keadaan sekarang ni memang sangat sangat terkesan saya sendiri. Dalam satu hari jualan mungkin dapat dalam 200 ringgit macam tu. Dan pada masa yang sama kami kena fikirkan bagaimana untuk kita nak bayar kos-kos overhead kan. Memang keadaan kita sekarang ni agak sukar. Sebab kita pun mempunyai pekerja yang kita perlu bantu dari segi maksudnya pembayaran gaji dan seterusnya ada produk-produk usahawan yang lain yang pada masa yang sama kita perlu bantu dari segi jualan. Tetapi pada saya dengan maksudnya dengan ada musibah ni saya rasa akan ada hikmah yang akan datang selepas ni lah kan. Pada masa yang sama, ingatlah tanggungjawab kita bukan untuk membantu diri kita saja, tetapi untuk membantu rakan-rakan lain, terutama pada masa sekarang ni. Tujuan kita sama-sama kita berganding bahu. Mungkin ada maksudnya masa contoh jika ada kekurangan produk ke apa ke, pada masa sekarang ni kita maksudnya perlu antara satu sama lain. Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkapli dan ini Niaga Awani. Apa yang anda saksikan sebentar tadi adalah kompilasi ringkas suara usahawan wanita kecil sederhana dan juga mikro yang kami bawakan dalam segmen Realiti Rakyat. Hari ini masuk hari ke-44 Perintah Kawalan Pergerakan mula dilaksanakan. Sepanjang beberapa minggu lepas, kami di Astro Awani mendapatkan reaksi dan komen pelbagai usahawan daripada pelbagai sektor tentang kesan PKP ini kepada operasi mereka. Dan kita semua tahu terdapat pelbagai bantuan dan juga pakej rangsangan untuk individu dan PKS yang diumumkan kerajaan. Kita ingin mendalami ketika kita memasuki fasa keempat ini tentang apa yang didepani usahawan dan juga paling penting bagaimana usahawan akan memulakan kembali aktiviti dan juga operasi mereka dalam normal baru selepas PKP ini dan juga fokus kepada usahawan dan juga secara spesifik usahawan dan juga koperasi wanita.
Kita bersama dengan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, Datuk Mas Emiyati Samsudin. Datuk, pertama sekali tentunya kita ingin semak tentang status bantuan dan juga pakej rangsangan diumumkan kerajaan sebelum ini. Adakah usahawan dan juga perniagaan yang perlukan sudah terima dan juga apakah kekangan lagi untuk mereka terima bantuan, Datuk? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Reza dan juga Awani kerana sudi untuk menjemput saya bersama-sama pada pagi ini di dalam Niaga Awani. Dan pastinya kita bila dengar tadi video tadi, saya dengar pun rasa terkesan dan rasa macam-macam bercampur bau perasaan ini. Dan kita melihat dengan pakej rangsangan ekonomi yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang jumlah hampir 260 bilion yang terkininya 10 bilion. Pastinya Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi adalah antara medium utama dalam mengaturkan ataupun memudahkan lagi pengagihan bentuk bantuan itu kepada usahawan-usahawan dan usahawan wanita juga tidak terlepas. Dan setakat semalam kami bermesyuarat untuk melihat bagaimanakah aliran ataupun pengalihan bentuk pinjaman ataupun bentuk kemudahan yang telah diumumkan oleh kerajaan. Dan Yang Berhormat Menteri sendiri telah memperingatkan kepada semua kami di kementerian untuk memastikan supaya apa juga bentuk yang telah diumumkan oleh kerajaan itu sampai dengan segera kepada usahawan-usahawan. Seperti contoh misal kata tekun, dia tidak mahu berbangga dengan jumlah permohonan yang diterima, tetapi berapa jumlah yang telah pun kita disburse kepada usahawan-usahawan itu lebih penting kerana dalam waktu PKP ini macam-macam perkara dan juga yang mencabar usahawan-usahawan. Dan pastinya ini juga akan memberi satu norma baru sebagaimana yang telah dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk usahawan-usahawan wanita. Dan Datuk, adakah ada MEDAC ambil langkah luar biasa untuk memastikan bantuan ini sampai kepada penerimanya? Kerana kita tahu daripada temubual kami, ada yang tidak mahu bantuan kerana mereka rasa ada pihak lain yang lebih layak dapat bantuan, tetapi ada yang mungkin dapat tapi mungkin lambat sedikit. Adakah ada langkah luar biasa dan inovasi baru yang diambil oleh MEDAC? Sebab itu kita daripada peringkat awal lagi Yang Berhormat Menteri telah pun menekankan tentang soal rantaian dari segi ekosistem pengagihan bantuan ini dipermudahkan di peringkat identiti kami. Bukan hanya syarat kelonggaran yang diberikan untuk memohon bantuan ini, tetapi dari segi rantaian, contoh misalnya kata okey, kita tekun ada bagi kemudahan pinjaman dan begitu juga SME bank dan juga bank rakyat. Tetapi dalam usaha untuk kita memberikan kemudahan pinjaman itu, ada agensi-agensi lain yang tidak berada di bawah MEDAC, seperti contoh LHDM, pihak SSM dan juga legal firm yang memerlukan tuntutan kepada kita sebab ia melibatkan kewangan. Apabila melibatkan kewangan, dia tidak boleh dengan sesuka hatinya mengeluarkan pinjaman dan sebagainya. Tetapi ada pihak lain yang nak memastikan ianya berjalan dengan baik dan lancar dan dokumentasinya lengkap. Dan di situ saya lihat ada sedikit cabarannya selain dari segi pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan oleh pihak usahawan. Dan from time to time kita melihat daripada minggu ke minggu kita kaji dan kita saling memberi feedback dan juga mesyuarat yang dilaksanakan setiap minggu juga telah memberikan hasil yang baik dalam usaha untuk memperbaiki dalam usaha penyampaian terus kepada usahawan-usahawan ini. Dan saya tahu kita membincangkan usahawan secara amnya, tapi Datuk ada menyentuh berkenaan dengan usahawan wanita dan visual kita main juga adalah berkenaan dengan usahawan wanita. Mungkin ya, Datuk boleh fokuskan kepada bagaimanakah isu ataupun masalah yang cabaran yang dipandangi oleh usahawan wanita dan apakah cabaran utama mereka? Adakah bantuan yang diterima permohonan tersebut bersifat saksama? Adakah ia juga melihat kepada keperluan usahawan wanita yang juga bukan generalisation tapi yang juga usahawan mikro, usahawan kecil yang memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga mereka? Bagaimana Datuk lihat cabaran usahawan wanita mikro, kecil ini? Ya, Rizal, bila kita bercakap tentang usahawan PKS wanita ini, kalau nak tengokkan dari segi jumlah PKS di seluruh
apa negara kita berjumlah 907,000 cukup besar, tetapi untuk usahawan PKS wanita lebih kurang 187,000, lebih kurang 20.6%. Dan daripada jumlah tersebut, yang paling banyak 89% adalah dalam sektor perkhidmatan. Dan juga yang paling besarnya adalah dari segi usahawan mikro compared to usahawan PKS kecil. Dan yang paling yang paling kecil sekali dia punya percentage adalah usahawan PKS untuk sederhana. Dan apabila kita melihat ini, dan kalau kita tengok sebelum PKP, bentuk perniagaannya maksudnya konvensional, banyak konvensional, maksudnya mereka meniaga seperti biasa, face to face, person to person, dan tidak melibat ataupun menggunakan maksudnya platform e-dalam dan sebagainya. Daripada survey yang kita buat, lebih kurang dalam 37% saja yang menggunakan social media, e-dalam dan sebagainya. Tetapi kadang itu berubah apabila waktu PKP, dan kita melihat dalam PKP yang pertama juga mereka dalam keadaan yang tercari-cari, teraba-raba, dan mereka tidak tahu. Macam kita tengok tadi video sebentar tadi, itu benar, itu berlaku dan ramai yang memberikan feedback seumpama itu. Dan keadaan berubah daripada PKP 1, PKP 2, yang mana mereka, saya ucapkan sabar dan tahniah kepada usahawan-usahawan wanita di luar sana yang tidak hanya berpeluk tubuh dan tidak ialah dalam keadaan menyalahkan keadaan sebagainya, tetapi mereka bangkit dan terus bertindak untuk maksudnya tidak berdiam diri, tetapi sentiasa kreatif memikirkan cara dan kaedah bagaimana untuk mereka keluar daripada belenggu PKP ini, yang mana apabila kalau bentuk tradisionalnya sebelum PKP dan sewaktu PKP ini, dan mereka lebih mengutama dan juga menggunakan platform sedia ada, iaitu platform digital, otomasi dan juga e-dagang dan sebagainya semaksimum mungkin. Dan begitu juga dengan bantuan-bantuan yang telah diumumkan oleh kerajaan telah pun mula dimanfaatkan sebaik mungkin dan sepenuhnya. Dan sebab itu kita melihat dari segi, kalau kita nak kata macam soalan bagaimana maksudnya daripada lelaki dan juga wanita, pastinya ada perbezaan. Perbezaannya dari segi jumlah, bukannya kita menakdirkan wanita usahawan wanita, tidak, tetapi because of the jumlah PKS wanita itu juga adalah 20.6% juga. Dan sebab itu kita tailorkan dari segi bentuk kemudahan itu kepada kesesuaian dan juga keperluan mereka. Dan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan, berbagai bentuk kemudahan yang telah pun kita aturkan untuk wanita, seperti contoh di dalam maksudnya agensi kami, Tekun, kita ada SME Bank, kita ada UDA Holding, kita Bank Rakyat, yang mana memberikan kemudahan-kemudahan selain daripada InScan yang sentiasa memberikan latihan, bimbingan dan juga coaching dan juga motivasi kepada mereka supaya mereka ini dapat bangkit dan juga mengadaptasi keadaan semasa PKP ini dengan baik dan dengan lebih dapat benefit bukan hanya untuk diri mereka, juga kepada di luar sana. Sebab kita lihat usahawan wanita ini 70% pendapatannya diberikan kepada keluarga. Yang itu yang paling utama. Dan menyentuh tentang perkara itu, Datuk, tentunya kita tahu ada usahawan wanita seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri sebelum ini, menggunakan analogi Makcikia. Makcikia ini berniaga depan rumah, dan juga ini adalah satu sektor informal dan juga perniagaan informal, kecil-kecilan mikro contohnya. Dan ada antara mereka yang mungkin tidak berdaftar. Bagaimanakah kita nak pastikan bahawa bantuan yang ingin disampaikan tersebut juga meliputi dan juga memastikan mereka yang tak berdaftar ini mungkin dapat bantuan dan juga dapat dimudahkan pendaftaran mereka untuk memastikan jika ada perkara yang sama di masa hadapan dapat juga diberikan bantuan yang sama dan juga termasuk dalam data raya perniagaan dan juga usahawan di Malaysia ini? Okey, kalau kita tengok sebelum PKP, bentuk permohonan dan juga syarat agak ketat dan juga agak rigid. Tetapi sewaktu PKP ini, semua yang telah, bagaimana yang telah pun disarankan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, termasuk Yang Berhormat Menteri kami sendiri, telah pun menyarankan supaya kita mempermudahkan urusan. Dan kalau itu tengok contoh Tekun, pinjamannya cukup mudah, iaitu satu bulan penyata kewangan,
berdaftar dengan SSM. Kalau tak berdaftar dengan SSM, berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan dan juga dokumentasi yang lain seperti IC dan sebagainya. Dan cukup mudah berbanding dengan sebelum PKP. Sebab itu kita melihat ini juga adalah waktu yang terbaik. Waktu PKP ini adalah keadaan yang terbaik untuk semua usahawan-usahawan wanita. Saya sarankan supaya dapat menyiapkan dokumentasi mereka dengan baik dan menyediakan penyata aliran tunai dan juga penyata akaun mereka supaya selepas pasal PKP ini dapat digunakan dan mereka dapat berusaha dan juga berniaga dalam norma baru yang mana akan dapat memberikan manfaat kepada perniagaan mereka. Dan kita dah bercakap tentang koperasi wanita, Datuk, ya, sebab saya tahu dalam jawatan Datuk ada usahawan dan juga koperasi. Bagaimana pula koperasi wanita ketika ini dan juga peranan mereka dalam membantu ahli mereka, kerana tentunya ini adalah antara tempat di mana mereka kenal siapa ahli mereka tahu apa yang koperasi boleh lakukan. Peranan koperasi yang wanita dan juga bagaimanakah ini peluang yang mungkin Datuk lihat bergerak ke hadapan, kerana melihat pada jumlah usahawan wanita berbanding lelaki ada masih kecil lagi. Adakah koperasi wanita juga boleh mainkan peranan besar untuk membantu ahli mereka dan juga usahawan wanita ini? Okey, kalau kita tengok bentuk koperasi, jumlah koperasi dekat Malaysia hari ini adalah sebanyak 14,628 yang dianggotai lebih daripada 6 juta anggota koperasi. Tetapi malang sekali koperasi wanita, maksudnya entitinya semua wanita, hanya ada 277 yang mana keanggotaannya lebih kurang 18,000. Jadi itu jumlah yang cukup kecil sekali, dan sebab itu kita melihat perlunya juga untuk kita memberikan perhatian juga kepada ahli-ahli koperasi yang terjejas. Sebab itulah SKM Suruhanjaya Koperasi Malaysia juga telah pun memberikan bantuan, yang pertamanya dari segi bentuk grant bantuan khas kepada koperasi-koperasi yang terjejas teruk, dan yang keduanya bentuk geran bantuan kewangan lebih daripada RM50,000 dengan tempoh 5 tahun yang mana kadar faedah pun cukup rendah 1 hingga 2% berdasarkan pada baki akhir. Dan yang ketiga dari segi bentuk coaching, matching, business matching dan juga nasihat kepada koperasi. Dan ini juga masih yang terbaik. Apabila saya melihat hanya 277 koperasi wanita saja, itu cukup sikit, dan ini masih yang terbaik untuk wanita-wanita, usahawan-usahawan wanita di luar sana untuk memikirkan dan juga mempertimbangkan untuk selepas ini bergerak. Usahawan-usahawan wanita dalam kumpulan-kumpulan anda sendiri boleh menubuhkan koperasi wanita. Apabila kita ada koperasi wanita, dia punya gerakan itu agak berbeza apabila kita bergerak sendiri. Dan saya yakin dan percaya sekiranya koperasi wanita ini dapat diperkasakan dan secara dinamiknya, kita akan melahirkan lebih ramai lagi usahawan-usahawan PKS wanita yang hebat, berdaya saing dan juga memberikan peluangan yang baik kepada keluarga dan juga negara. Dan sebelum ini kerajaan mengumumkan pelbagai pakej rangsangan bantuan untuk PKS dan juga untuk memastikan bahawa pekerja di bawah PKS ini dapat dijaga dan juga dikekalkan. Dan juga kerajaan baru-baru ini umum akan wujudkan pakej pemulihan selepas ataupun pasca COVID-19 ini. Apa yang Datuk lihat ataupun ingin lihat untuk usahawan, terutama usahawan wanita dan juga koperasi wanita, untuk memastikan keyakinan untuk melakukan perniagaan tersebut masih lagi ada, usaha mereka untuk menyokong ahli keluarga mereka melalui pendapatan sampingan melalui usahawan ataupun perniagaan mikro tersebut masih ada, dan juga dalam masa yang sama keyakinan pengguna tersebut ada lagi untuk beli produk mereka, makan produk mereka, dan juga memastikan mereka ini usahawan kecil, sederhana dan juga mikro ini terus wujud untuk mewujudkan peluang pekerjaan di Malaysia, Datuk? Okey, saya melihat apabila pasca PKP ini perlu kepada program pemulihan ekonomi dan juga usahawan-usahawan, yang itu juga telah pun dibincangkan dalam mesyuarat kami, dan yang Berhormat Menteri sendiri akan membentangkannya dalam kabinet. Dan kita melihat antara perkara penting yang boleh kita fikirkan dan juga beri perhatian kepada usahawan wanita ini dari segi bagaimana kaedah dan juga strateginya untuk mengembalikan keyakinan
terhadap usahawan-usahawan wanita ini supaya terus mengambil bahagian sebagai usahawan PKS, dan terutamanya mereka juga memperluaskan lagi pemerkasaan dalam penggunaan digitalisasi dan juga teknologi dalam usaha untuk mereka terus bersama dalam norma baru ini, dan juga pemerkasaan terhadap aktiviti-aktiviti perniagaan mereka, dan di samping juga bentuk-bentuk bantuan, bentuk-bentuk program yang boleh kita fikirkan sesuai dengan keadaannya pasca ekonomi, terutama sekali dalam sektor perkhidmatan. Sebab kita lihat sektor perkhidmatan ini cukup besar sekali peratusnya yang dilibatkan oleh PKS wanita. Dan ini harus kita lihat dan juga beri perhatian serta memberikan pertimbangan sewajarnya khusus untuk usahawan-usahawan wanita, supaya ini hanya dapat memberikan peluangan baik mereka supaya dapat dinikmati oleh ahli keluarga mereka, dan juga kaki tangan yang berada di bawah usahawan PKS wanita ini. Adakah terakhir ke, adakah Datuk optimis bergerak ke hadapan selepas PKP ini ditamatkan? Bila-bila waktu itu kita tak tahu, tapi adakah Datuk dan juga Kementerian Datuk optimis ke atas usahawan dan juga kemampuan mereka untuk masih kekal lagi berniaga ketika kita tahu dan juga dengar banyak syarikat, banyak hotel ataupun ada hotel telah diumumkan akan ditutup, dan juga syarikat juga akan ditutup, umumkan telah tutup. Adakah Datuk masih lagi optimis? Wilta, saya tahu hari ini waktu situasi COVID-19 ini bukan satu keadaan yang mudah untuk usahawan-usahawan kita. Begitu juga bukan keadaan yang mudah juga untuk pihak kerajaan. Sebab itulah kita harus saling sokong-menyokong di antara satu sama lain, kerana perlunya antara satu sama lain untuk kita sama-sama bangkit, dan juga kita sama-sama melihat pandang ke hadapan, dan kita tidak boleh hanya berpeluk tubuh tetapi harus bangkit dengan cepat dan mengubah kehidupan kita daripada sebelum PKP dan juga sekarang dan juga pada pasca PKP ini, supaya segala misi dan juga visi kita akan tercapai. Dan saya yakin dan percaya dengan program-program pemulihan pasca PKP yang akan diatur dan akan diumumkan oleh Yang Amat Muhammad Perdana Menteri nanti, pastinya akan membawa manfaat dan kebaikan kepada usahawan-usahawan wanita. Bukan hanya wanita tetapi untuk usahawan-usahawan di luar sana. Tapi yang paling penting, kita harus cekal dan sentiasa mendapatkan informasi-informasi terkini supaya kita tidak ketinggalan daripada pengumuman-pengumuman penting dan juga manfaat ataupun tawaran-tawaran yang diberikan kepada mereka. Terima kasih Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi Datuk Mas M. Yati Samsudin yang bincangkan berkenaan dengan usahawan dalam tempoh PKP, dengan fokus kita pada hari ini pada usahawan wanita dan juga koperasi wanita. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.